sikit Datuk, cerita sikit dalam apa ni pengembaraan daripada KL ke sini, berapa lama dan ada rombongan berapa orang? Okey, saya daripada Kuala Lumpur ke Kelantan ke Sarawak. Okay. Jadi sambutan daripada rombongan tu semua ke sini macam mana, sebab kita ada rombongan daripada Indonesia juga kan, Indonesia dan juga Thailand. So sambutan di kata International Park macam mana? Saya first time datang ke Kelantan International Park first time, yang walaupun dah 7 kali ya, ini kali ke-7. Jadi kesempatan yang ada pada hari ini, saya lihat satu kemeriahan yang saya tak duga, yang tak sangka begitu padat sekali hari ini di hari perasmian. Dan alhamdulillah di sebutan yang sehat untuk bidang kulturan. Dan saya berharapkan dia ianya menjadi satu event setiap tahun, yearly event. Dan mengira silaturahim satu dan mengimarakan lagi apa tu bidang kulturan. Jadi ada yang mengatakan Datuk Awi adalah ikon bikers di seluruh Malaysia ni. Apa pendapat Datuk? Saya pun tak tahu siapa yang menganggap. Terima kasih banyak pada saya. Saya memang meminati motosikal. Kalau diingatkan pada tahun sekitar 80-an dulu saya dah bermotosikal. Dan sampailah ke sekarang ni. Dan satu ketika bila sebut motor je, sebut Awi. Bila orang pakai motor je, kadang-kadang kawan saya naik marah dengan saya. Bawa balik motor, anak dia kata, ini motor Awi je. Jadi saya kena maki dengan dia orang. So, tak apalah. Terima kasih banyak siapa yang memberi title itu. Terima kasih. Saya menganggap diri saya hanya seorang biker saja. Okey Awi, untuk saya dah sentuh sikit berkenaan dengan alamat penyimpun dalam dunia bikers ni. Boleh kongsikan dengan anak-anak muda mungkin yang masih tak tahu lagi apa ni, patuhi keselamatan jalan raya. Mungkin Awi boleh komen sedikit. Keselamatan jalan raya adalah perkara utama sekali apabila menunggang motosikal. Melihat kalau kami dalam kelompok ataupun konvoy, kita ada formation. Kita ada format kita untuk kita jangan break the rule. Jangan langgar undang-undang yang kita dah tetapkan. Dalam Wings Motorcycle Society, kita ada rules. So, kita ada marshal, kita ada road captain ataupun road general, kita ada sweeper dan sebagainya. So, kalau kata kita punya road general kat depan kanan, kita akan ikut ke kanan semua dan sweeper akan jaga. So, marshal juga akan control semua. So, kita memang mengikuti jalan undang-undang. Kalau tidak berbahaya, sebab kita konvoy, dia bukan sebiji dua biji. Dia berpuluh biji, kadang-kadang sampai ke 70 biji. Jadi nak menjaga semua ni bukan satu perkara yang mudah. So, kita dah siapkan semua antara ahli-ahli dalam Wings Motorcycle Society ni ikut undang-undang. So, alhamdulillah, so far tidak ada masalah. Yang penting ni, pada mereka-mereka pengurang baru sana, ikutilah undang-undang. Jangan bawa sesuka hati kerana jalan raya ni bukan kita punya, orang ramai punya. So, satu lagi, hari ini saja tadi ada kemalangan orang pengawal motosikal daripada sebelah utara yang telah di aksiden di kawasan Krim. Jadi inilah saya rasa jalan dan juga faktor pembawakan masing-masing. Jadi kami ingin hati lagi sekali supaya berhati-hati, jangan ikut hati. Berhati-hati, jangan ikut hati. Baik, dan dengan terlaksananya apa ni Kelantan International Bike Week ni, adakah platform ini dilihat satu platform yang sesuai untuk pendedahan positif kepada anak muda dan seluruh bikers di Malaysia ni? Saya rasa ini satu benda yang bagus, pendedahan yang bagus untuk anak muda dan menggiatkan diri dalam bidang motor. Apa motor yang dia minat? Kalau dia minat dalam bidang macam kami ni chopper, easy rider, kita relax. Kalau dia suka dalam pemotoran speed on sport bike, kita ada track, Spark track ada di Johor, Pasir Gudang ada. So, macam-macam aktiviti ada, macam-macam sukan ada. Kita nak bika yang cup tricks ada. So, pilih mana yang anda mahu, pilih saja. Itu last soalan Okay, saya difahamkan Datuk Awi juga ada persembahan. Oh, dah kahwin lah. Ada juga buku persembahan kan? Di sini. Boleh kau main sini. Dia kongsi sedikit. Persembahan? Okay, bersyukur saya
lama sudah kita masuk kota baru Kelantan ini sempat 20 tahun yang lepas, dan ini satu peluang untuk saya untuk menghiburkan kawan-kawan saya ataupun sahabat-sahabat ataupun penyokong-penyokong saya di kawasan kota baru ini, dan harap sangatlah supaya dapat diteruskan dengan acara nyanyian ini. Tapi kita nyanyi yang benda yang betul, benda yang macam sesuatu. Hari ini, bulan ini adalah bulan Syawal. Insyaallah saya akan nyanyi lagu-lagu raya. Yep. Kena dengan sebenar dengan Syawal. Lagu ketuhanan, lagu perjuangan dan sebagainya. Baru-baru ni kita ini. Interview. Okay, itu sajalah yang dapat saya kongsikan bersama Awi di sini. Untuk kawan-kawan semua, Dato' Awi juga akan bersama kami di seluruh Kelantan untuk persembahan lagunya di bulan Syawal ini. Kita jumpa.